Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini kita bermain Roblox Bro Kevin lagi ya. Dan hari ini kita akan membuat story yang lebih bagus dari kemarin nih. Dan hari ini Bang Boy ditemenin sama teman-teman Bang Boy nih. Di sini ada Upin, ada Angelin, ada King Zidanara, ada Ardan, ada Jack Yeji, ada Rifat Kavi, dan ada Kokren juga di sini teman-teman ya. Dan di sini kita akan membuat cerita Roblox story teman-teman tentang pembulian di sekolah ya. Kita akan menghancurkan pembulian di sekolah dan akan kita penjarakan. Kira-kira bagaimana ceritanya? Simak sampai habis ya teman-teman. Tapi untuk kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Boy Gaming. Dan jangan lupa juga untuk di like video ini, like hingga menembus 1000 like agar kita bisa membuat cerita-cerita Robloxnya terbaik dan menarik untuk kalian semua. Oke, nggak usah berpanjang lebar lagi, sekarang kita langsung mainin aja gamenya teman-teman. Yuhu. Hari ini Bang Boy santuy banget nih teman-teman ya. Dan Bang Boy hari ini nggak pulang di rumah karena pekerjaan di sini masih terlalu banyak untuk mengurus kota Brookhaven teman-teman. Jadi Bang Boy tidur di dalam penjara nih, kalian bisa lihat nih. Bang Boy tidur di tempat tahanan teman-teman. Soalnya nggak pulang di rumah gitu. Dan sekarang waktunya kita melihat polisi-polisi yang ada di depan ya. Kira-kira mereka lagi ngapain? Oke, kita lihat. Wah, di sini Pak Polisi ini udah menyapu ya teman-teman. Rajin banget nih dia ini. Pinter banget ya. Tengah malam nyapu teman-teman. Mungkin kantor polisinya kotor jadi dia menyapu ya. Wah, bagus banget. Nah, di sini waduh Pak Upin lagi ini memeriksa ini teman-teman ya, memeriksa komputer supaya nggak ada maling-maling di kota Brookhaven. Jadi dia melihat CCTV teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini. Oh iya, ini Mas Ujang. Mas Ujang gimana Mas Ujang? Ini kota Brookhaven aman nggak? Aman Bang Boy. Nggak ada masalah di sini. Oke, mantap mantap kalau begitu ya. Wah, sekarang waktunya Bang Boy duduk aja di sini deh. Santuy-santuy dulu gitu kan. Kok HP Bang Boy bunyi? Ada apa nih? Siapa yang nelpon? Halo? Siapa ini? Bang Boy, aku adalah polisi Brookhaven alias Pak Inspektur tertinggi kamu. Hah? Pak Inspektur? Kenapa Pak Inspektur? Ada yang bisa dibantu? Bang Boy, kamu harus menjadi guru hari ini. Hah? Jadi guru? Waduh, aku nggak bisa, Pak. Ntar kayak dulu lagi. Ada yang bolos-bolos gitu, aku nggak bisa nyelesain, Pak. Nggak ada alasan. Pokoknya kamu harus jadi guru. Karena guru di Brookhaven banyak yang sakit dan terkena virus. Jadi kamu sebagai polisi harus bisa menangani ini. Oh, oke, Pak. Kalau begitu, ntar aku akan menjadi guru, Pak. Waduh, teman-teman. Hari ini Bang Boy nggak disuruh jadi polisi. Dan Bang Boy disuruh jadi guru. Waduh, ini gimana ceritanya ini? Apa bisa Bang Boy mengajar murid-murid di Brookhaven? Karena murid di Brookhaven ini terkenal sangat-sangat kejam ya, teman-teman. Dan nakal-nakal semua. Waduh, ini apa yang terjadi nanti ya? Apa pula ini? Kenapa lagi ada murid baru di kelas ini? Padahal kan kita udah seneng, muridnya cuma dua. Jadi aku bisa juara satu atau juara dua aja. Murid baru? Entar kamu rasain bagianmu ya. Ya, silakan murid baru untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan. Nama aku Bejo. Heleh, Bejo lah. Namanya kampungan banget. Hey, Bejo, lu tinggal di mana? Aku tinggal di rumah sama mama dan papa. Idi, bodoh banget nih bocah. Udah, nggak usah ribut. Sekarang Bejo duduk di tempatnya ya. Kita akan mulai pelajaran. Oke anak-anak, sebenarnya ibu guru mau ngejelasin ke kalian. Tapi hari ini ibu guru lagi sakit, lagi nggak enak badan. Mungkin nanti ada guru baru yang mengajar di tempat ini ya. Ibu guru mau jaga kantor dulu, sambil istirahat di kantin. Ntar ada guru yang masuk, jadi kalian istirahat dulu hari ini. Boleh main-main gitu di depan situ, tapi jangan dulu pulang ya. Karena nanti ada Pak Guru yang mau masuk. Yes, akhirnya Bu Guru ini keluar juga.
aku jadi senang banget nih. Huh? Hei, Cungkring, saatnya kita membuli dia. Oke, kalau begitu ibu mau pergi dulu ya. Jangan nakal sama temannya, jagain tuh murid baru. Siap-siap, Bu, dia pasti aman bersama kita kok. Nah, sebelum mengajar ini, para polisi kita ajak senam dulu ya, teman-teman. Karena ini udah berapa hari nggak pernah senam ini. Ayo, baris di belakang saya. Para polisi, kita senam dulu. Ya, baris rapi. Siap, gerak. Baris. Ya, baris yang rapi. Kita senam dulu supaya bisa sehat badannya. Kita harus mengeluarkan keringat ya. Nanti ikutin gerakan Bang Boy ya, semuanya ya. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Okay. Cukup senamnya hari ini teman-teman, kembali bekerja seperti biasa. Dan Bang Boy hari ini akan mengumumkan kepada kalian bahwa Bang Boy akan menjadi seorang guru ya. Jadi untuk teman-teman lain ikutin Bang Boy ya. Kita akan pergi ke sekolah dan kalian harus mengawal Bang Boy di sini. Karena Bang Boy harus berhasil menjadi guru hari ini teman-teman, supaya Bang Boy nggak dapat hukuman dari Inspektur Kepolisian Brokeven. Oke pak, kita akan mengawal. Oke, ayo kita berangkat. Kita pergi ke sekolah hari ini. Loh, kok malah duduk? Yuk, kita naik mobil aja. Ya itu, naik mobil bus. Ayo, naik semua. Polisi, siap. Ah, ini Bro Kevin pagi-pagi udah hujan ini. Jangan-jangan muridnya nggak pada masuk ini. Hei Bejo, lu nama lu kampungan banget sih. Hehehe, namanya nggak ngotak cuy. Kalian kenapa sih? Nama aku kan bagus banget, itu pemberian dari ibuku. Iya, tapi nama lu itu kan kampungan banget. Hehehe, benar banget tuh bos. Ya terus kalau kampungan kenapa? Lu gak pantas sekolah di sini. Karena di sini adalah sekolah dengan orang yang bernama bagus. Dan pastinya harus orang kaya. Dari potongan rambutmu itu, pasti kamu orang miskin ya? Iya, ayahku hanyalah tukang sampah. Dan aku ke sekolah ini hanya dengan beasiswa gratis. Dasar miskin lah kau, kenapa kau juga berani sekolah di sini? Di sini kan sekolahnya anak-anak orang kaya. Aku nggak sabar nih pengen mukul kamu. Jangan pukul aku. Aku nggak bisa berkelahi. Heh, bos, ini adalah sasaran empuk untuk kita. Oke, kalau kamu nggak mau dipukul, kamu harus beliin kita makanan dan minuman sekarang juga sebelum guru baru masuk di tempat ini. Maaf, aku nggak punya uang. Aku nggak dikasih uang jajan. Oh, begitu ya, Bejo. Kalau gitu, ini nih kamu rasain. Rasain ini. Rasain lo. Makan itu ya. Ampun, jangan sakiti aku. Ampun. Itu adalah sambutan untuk murid baru seperti kamu yang kampungan, Bejo. Rasain lo. Itu belum seberapa. Besok kamu akan merasakan yang lebih jahat dari ini. Kamu kan tahu, aku adalah murid baru yang sudah 12 tahun gak pernah naik kelas. Sehingga aku menjadi orang paling jago di sekolah ini. Mama,
tidak. Ya, untuk pasukan polisi Brookhaven, kalian Bang Boy harap harus berjaga-jaga di sini ya. Karena Bang Boy akan mengajari murid-murid bandel yang ada di sekolah Brookhaven. Jangan sampai ada orang-orang yang menyelinap masuk di kota Brookhaven, apalagi untuk mengacaukan sekolah ya. Kalian harus berjaga-jaga di depan pintu sini. Di depan pintu 2 orang, di kantin 2 orang, dan di tempat lain 2 orang. Kalian paham semua? Siap, komandan. Siap, 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 siap. Oke, kalau begitu 2 orang di sini. Dan yang lainnya mencari tempat sendiri-sendiri ya. Bang Boy akan mengajarkan para murid di sini. Oke, Bang Boy akan naik ke atas dulu dan mencari ibu gurunya di mana nih? Wah, ini ibu gurunya, ini ibu guru. Halo, ibu guru. Bu, kalau boleh tahu kelas mana ya yang Bang Boy mau ajarkan? Itu Pak Guru di kelas 2B. Oh, kelas 2B ya, Bu. Gimana tuh muridnya, nakal-nakal nggak? Enggak kok, Pak Guru. Mereka tuh murid baik-baik semua. Jadi Pak Guru silakan mengajar. Oh, oke, Bu. Oke, Bu. Kalau begitu, Bang Boy akan mengajar mereka ya. Iya, Bang Boy. Dengan senang hati. Oke, teman-teman. Kalau begitu, kita akan ganti baju dulu ya. Ganti baju menjadi seorang Pak Guru agar murid-murid bisa ditangani dengan sangat baik. Nah, di sini kostum Bang Boy sudah berubah semua ya, teman-teman. Dan Bang Boy hari ini siap mengajar murid-murid di Brookhaven. Oke. Nah, di sini waduh. Bu Kantin, entar kalau ada polisi-polisi yang makan di sini kasih aja ya. Entar Bang Boy yang bayar. Iya, siap Bang Boy. Entar kalau ada polisi yang makan, aku tinggal minta tagihan ke Bang Boy ya. Pastinya, Bu. Entar Bang Boy bayarin semua apa yang dimakan polisi ini. Kecuali udah lebih dari 100 ribu biar mereka bayar sendiri ya, Bu. Oke, Bu. Makasih. Oke, kita akan berangkat ke kelas 2B dan mengajar para murid-murid. Loh, kok duduk lagi? Nah, ini mana murid-muridnya ini? Waduh, ini kenapa polisinya di sini malah joget-joget? Woi, siap gerak, woi. Disuruh jadi polisi penjaga sekolah kok malah joget-joget di situ. Main TikTok ini sepertinya mereka, teman-teman. Ah, tapi bodo amat deh. Kita ke sana aja. Kita akan mengajar para murid-murid nakal di sini ya. Wah, ini dia. Sepertinya murid-murid sini terlihat baik, teman-teman ya. Nggak ada kekacauan gitu atau apa. Sepertinya mereka tenang-tenang aja. Oke, murid-murid. Kalian sekarang akan diajarkan sama Pak Guru. Nama Pak Guru adalah Bang Boy. Biasa dipanggil Boy. Dan nama lengkap Bang Boy adalah Boyke. Iya, Boyke. Pak Guru kira aku akan pusing dengan nama Pak Guru. Mau nama Pak Guru Boyke, mau Bike, mau Beike. Aku nggak peduli, Pak Guru. Pak Guru ini kurang ajar amat. Gak ada yang nanyain nama kok malah kenalan sendiri. Ini yang dua murid ini kok kurang ajar banget sih. Gak ada akhlak ini murid-murid ini. Kenapa bisa bicara begitu? Oh, kurang ajar ya kalian ya. Baru aja aku masuk langsung dapat masalah begini, teman-teman. Itu ngomong-ngomong yang baju biru kenapa itu? Kenapa itu menangis itu? Pak, aku disakiti sama mereka. Aku tadi dikapak dan dipukul pakai martelo, Pak. Belakangku sakit semua ini. Ini punggung aku udah berdarah-darah nih, Pak. Waduh, bos. Dia ngelapor dong sama Pak Guru. Iya, brengsek juga tuh si Bejo itu. Apa? Kamu dikapak dan dipukul pakai palu-palu? Oke, kalau begitu Bang Boy akan menangkap anak-anak ini ya. Hei, mau kemana kamu? Mau kabur ya? Duduk situ, duduk. Enggak kok, Pak. Kita nggak mukulin dia. Benar itu, Pak. Kita nggak mukulin dia. Dia itu bohong. Dia itu kan murid baru, Pak. Enggak, Pak. Aku nggak bohong. Aku dibully, Pak, dan dipukuli sama mereka. Wow, ini tindakan terlarang. Kalau begitu, murid-murid dua orang ini harus kita tangkap ya, teman-teman. Karena mereka nggak ada akhlak banget gitu. Ada murid baru malah dibully. Pak. Ngomong-ngomong, kau ini siapa lah? Baru juga jadi guru udah mau nangkepin murid-murid. Iya nih, bapak ini nggak tahu kenapa, bos. Udah kayak polisi tingkahnya, Pak, bos. Ya, memang saya polisi. Kenapa? Pasukan polisi cepat masuk dan tangkap dua murid ini. Kita akan berikan mereka pelajaran. Ayo, tangkap mereka. Nah, sini. Aduh, bos. Banyak polisi, bos. Ya, tangkap mereka. Ya, bawa mereka keluar dan masukin di dalam mobil. Ayo. Cepetan. Bawa mereka semua. Kita suruh mereka berenang di laut ya. Ayo, cepetan. Pak Ujang, tolong bawa mereka ke pantai. Bang Boy mau lapor ke guru mereka dulu bahwa ada kasus pembulian di sekolah ini ya. Jadi Pak Ujang dan teman-teman bawa semua itu murid-murid ke sana. Yang dua orang tadi. Oke, Pak. Akan aku bawa.
Nah, di sini Bang Boy akan melaporkan ke Pak Gurunya dulu ya, teman-teman. Bukan Pak Guru, maksudnya Ibu Guru. Waduh, ini kok malah pacaran ini. Kurang ngajarin pada ngapain ini. Bu Guru, Bang Boy mau lapor nih. Bang Boy nggak jadi mengajar di sekolah ini. Karena tadi ada kasus yang Bang Boy harus selesaikan, Bu. Emangnya apa, Bang Boy? Itu loh, dua murid Ibu Guru itu melakukan pembulian kepada murid baru, Bu. Katanya mereka ngapak-ngapakin ini murid barunya sampai punggungnya itu berdarah-darah, Bu. Berdarah-darah? Kok bisa sih, Pak? Ya mana saya tahu, Bu. Saya kan tadi baru datang. Itu kan murid Ibu. Aduh, kalau begitu ini, Pak, berikan hukuman aja kepada mereka. Terserah Bapak mau diapain. Oke, Bu. Kalau gitu aku bertindak dulu ya. Oke, teman-teman. Dan kita sekarang akan berangkat menghukum dua pembuli yang ada di sekolah ini ya. Merekanya bagusnya kita apain nih? Waduh, ini akan menjadi pekerjaan Bang Boy yang paling tidak masuk akal lagi ya. Bang Boy harus jadi polisi dan mengurusi murid-murid bajingan, teman-teman. Waduh. Oke, kita pakai mobil ini aja. Kita akan menuju pantai. Ayo, kita berangkat. Wow, ini polisi pasti udah sampai di sana nih, teman-teman. Wah. Jangan-jangan mereka udah melakukan pembulian juga terhadap murid itu. Waduh, ini polisinya harus dijaga juga ya, teman-teman. Karena jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, mereka sudah ada di sini. Wah. Mana itu tadi murid-murid yang kurang ajar itu? Mana itu tadi itu? Waduh. Ternyata mereka ada di sini ya, teman-teman. Kenapa kamu melakukan pembulian di sekolah? Emangnya kenapa, Pak, kalau aku suka? Bapak nggak suka ya? Waduh, ini bocil-bocil ini nantang, teman-teman ya. Wah, berani banget dia. Pak, sumpah, kita tadi nggak ngebully, Pak, sumpah. Iya, Pak, kita tuh nggak ngebully, Pak, please. Lah itu tadi katanya kamu itu punggungnya itu anak sampai berdarah katanya itu. Terus sekarang kamu nggak ngaku gitu kalau kamu yang ngebully. Please deh, Pak, itu cuma kapak mainan, Pak. Ya ampun, gitu banget sih. Iya, Pak, itu juga cuma martelu mainan. Itu palu-palu mainan, Pak. Nggak usah diambil hati dong, itu anak itu bohong itu. Memang brengsek tuh bocah. Mana kita disandra lagi di sini. Ah, saya nggak percaya kalian. Pokoknya kalian harus berenang pulang balik 10 kali di laut ini. Saya nggak mau tahu. Ayo cepetan, lakuin sekarang. Kalau tidak kalian akan dipenjara. Berenang dari sini ke sana pulang balik 10 kali ya. Bang Boy nggak mau tahu. Ayo cepetan. Nah, begitu. Bagus. Nah, Bang Boy akan memperhatikan dari atas ini ya. Waduh, ini murid-murid kalau nggak diatur ini makin jahat, teman-teman ya. Ya, cepetan. Baru satu kali, cepetan. Ayo. Ini adalah pelajaran untuk tukang bully di sekolah ya, teman-teman. Ini masih pelajaran ringan. Jika ada yang bully lagi di sekolah Brookhaven, kita akan menghukum mereka dengan cara dipenjara, teman-teman ya. Oke. Cukup deh berenangnya. Cukup. Udah, kasihan itu Bang Boy cuma mau kasih pelajaran ke kalian itu. Nah, sekarang kita balik ke kantor polisi dengan cara balapan. Siapa yang bisa menang sampai di kantor polisi duluan, dia akan mendapat hadiah. Ayo. Kita pakai motor yang warna hijau. Jangan pakai mobil, kita balapan pakai motor. Ayo, udah siap? Sini, startnya sama-sama, berbaris rapi dong. Jangan curang. Nah, kalian sudah siap? Are you ready, guys? Kita balapan sampai di kantor polisi ya. Belum. Belum dong, belum. Ya, kita hitung. Saat, wey, jangan depan Bang Boy dong. Oke, wey. Aduh, kejungkir saya. Waduh, gimana ceritanya ini? Waduh, ini motornya kebalik, cuy. turun dulu, Jack. Spawn lagi. Siap ya, baris ya. Kita balapan, ntar Bang Boy hitung. Sabar. 1, 2, 3. Ayo, sampai ke kantor polisi duluan, Bang Boy traktir. Bang Boy kasih Robux 100. Yeay. Salah jalan lu, kita lewat sini. Yang salah rute nggak menang, teman-teman. Aku menipu kalian. Jalannya lewat sini. Bang Boy nggak kasih tahu jalan, teman-teman. Sengaja ya. Wah. Yang lewat sana nggak menang karena dia curang. Jalannya dekat, kita harus lewat jalan jauh, teman-teman. Yeay. Dan Bang Boy di sini kalah, teman-teman. Tapi mereka menangnya curang ya. Jadi nggak dapat 100 Robux. Oke, teman-teman. Mungkin video Bang Boy dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah-salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.